Tapi bisa pilih warna nggak? Bisa pilih mana, bisa request. Cuman nunggu. Kalau request nunggu ya. Tapi kalau warna-warna yang ready, ya bisa langsung. Bisa langsung. Mas Ban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nih, ada yang baru nih, kita lagi main lagi ke Keramat Jati. Ya. Apa kabar, Pak Kabai? Baik, baik mas, baik. Om Bikra, apa kabar? Baik, baik, baik. Banyak yang baru nih hari ini nih. Banyak. Ada informasi baru nih, buat penonton. Apa ada aja nih? Ada, ya jadi yang pertama, kita sudah mulai lepas Avanza Transcooper 2017 ya, sama udah 2017 saja 2017 ya. Oke. Sebagian 2018 tapi belum, tapi yang sudah bahkan sudah diproduksi sudah jadi itu ada di 2017. Jadi ada 2017 sama 2018 ya, betul. Tapi 2018 sebagian udah ada yang mulai diproses ya, betul. Sudah diparkir gitu ya, sudah diparkir. Saya lihat juga ada Avanza itu nggak ada mahkota. Ya, ya, itu ya, persiapan. 2018. Itu 2018 persiapan lagi ya? Persiapan dikirim produksi itu. Persiapan dikirim produksi? Ya. Wah, mantap. Ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua nih. Ya. Ada Mobilio aman nggak Mobilio? Mobilio aman. Aman ada. Bahkan sekarang stoknya lagi mulai banyak. Udah mulai jadi banyak konsumen nih. Konsumen nggak harus nunggu lama-lama. Nah, bisa dapat lebih cepat. Ya. Dan yang pasti, masih banyak limo. Nah, ini paketan-paketan ramah lingkungan, ramah kantong. Ramah tuh. Kantong. Kalau ramah lingkungan, Tesla ya kan? Itu belum dijual. Apa BYD juga mau dijual, belum? Oke, kalau gitu kita mulai dari mana nih, Om Pika? Pak Kabai? Mulai. Nanti kita mulai dari transmover dulu. Kita mulai dari transmover. Oke. Ini ada Toyota Avanza Transmover. Ya. Tapi ini masih biru nih. Dijualnya biru gini nih, ya, Pak Abaib. Jadi ini kebetulan mobil-mobil yang lagi produksi yang sudah finishing. Tadi saya mau ambil, cuman belum selesai. Oke. Tapi prinsipnya udah siap. Jadi kalaupun konsumen ada yang minat bisa langsung. Cuma kebetulan tadi saya mau ambil satu buat di sini. Ternyata masih lagi finishing. Lagi finishing. Ya. Tapi berarti kalau ada yang berminat, bulan ini insya Allah bisa. Bisa, bulan ini bisa. Bisa keluar. Ya, akhir bulan lah, akhir bulan. Akhir bulan ya. Kalau mobilnya sebenarnya udah siap, tinggal surat-suratnya, plat putihnya sama STNK-nya. Oh iya, plat putihnya. Kalau mobilnya udah ready. Mobilnya udah ready. Karena kan yang dijual di sini semuanya plat udah putih, pajak hidup ya. Betul sekali. Pajak hidup. Kalau yang ini 2017, 2018. Ya. Kalau bedanya apa aja sih? Biasanya Pak Abaib. Jadi ini kan kebetulan kalau di Avanza ini kan tipe S ya? Iya. Tipe S atau transmover lah ya? Iya, yang transmover paling standar. Paling standar. Jadi bedanya apa sih dengan tipe E spionnya? Iya. Kalau tipe E dia udah retract. Kemudian sama bodi belakang. Oh iya. Bodi belakang itu kalau yang tipe E udah ada cover, ini belum. Itu aja sih. Yang oke. Lain sama. Oh ini berarti sama kayak Xenia yang X yang. Betul. Kalau nggak salah tuh. Iya. Sama. Ya. Tapi kalau yang dari sama-sama transmover, yang 2017, 2018, itu kalau nggak salah bedanya di AC ya? Betul. AC-nya yang 18 digital. Ah, betul sekali. Yang 17 masih puter. Masih puter. Itu aja sih. Kalau mesin sama-sama 1300. Sama. Betul. Mesin sama-sama 1300. Ah, tapi sekali. Yang dijual udah ganti warna semua. Udah ganti warna. Tapi bisa pilih warna nggak? Bisa pilih mana, bisa request. Cuman nunggu. Kalau request nunggu ya, tapi kalau warna-warna yang ready, ya bisa langsung. Bisa langsung. Berarti kalau ada yang mau, wah, Avanza nih misalnya saya mau nih, warna-warna, merah ini kan nggak dijual tuh sama Toyota, bisa? Bisa, bisa. Bisa pilih warna nih Avanza nih? Bisa pilih warna, ya. Nggak ada tambahan ya? Nggak ada tambahan. Cuman nunggu aja? Nunggu. Berapa lama Pak Kabaib? Kalau pilih warna sekitar 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan? Iya, betul. Karena proses dicat, terus suratnya juga kan? Iya, betul. Sesuai dengan warna yang diminta.
Jadi kalau ada yang mau Avanza warna hijau gitu kan. Ya, ya, atau mau warna sesuai dengan pilihan di 2024 gitu. Ya. Bisa nih nunggu bisa, ya. Bisa. Harga? Harganya untuk sementara sih kita buka di 125 ya. Untuk yang? Untuk yang 2017. 2017. Ya. Mudah-mudahan sih nanti ada diskon mudah-mudahan. Nah, tungguin aja. Ya. Ini jadi kita lagi baru buka awal karena ini ibarat makanan itu belum diangkat dari kompor gitu ya. Ya. Jadi masih harganya masih harga bukaan kita di 125. 125 yang 2017. Ya, betul. 2018? 2018 masih lagi di inilah. Masih digodok. Masih digodok, betul. Harga masih digodok. Ya. Gambarnya segitu, guys. Ya. Tapi di spill aja terus. Ya kan, siapa ya. Tuh ada pokoknya perubahan. Segera hubungi saya lah, nanti kita bisa bicarakan khusus gitu. Bisa bicarakan khusus. Mantap. Tapi udah pada yang nungguin nih. Ya, betul. Di daerah-daerah juga. Betul. Nih, betul. Karena yang namanya transport kan ya memang multiguna. Betul. Ini mobil sejuta umat lah ya. Mobil sejuta umat. Ini kayaknya di daerah ya jual lagi laku nih. Betul. Pak. Geser. Oke. Okay. Pak Abaib. Ya. Ada Mobilio nih. Benar sekali. Kalau yang ini tahun berapa nih? Tahun 2016. Oh, yang udah double blower ya. Double blower dan udah facelift dashboardnya. Dashboardnya facelift, double blower. Double blower. Ini warna ini kalau ini request. Warna khusus. Warna khusus. Jadi orang pesan merah candy. Orang pesan candy red. Candy red. Biasanya warna-warna merah candy kan warna-warna anak-anak ini, modifikasi. Ya, betul. Candy red. Oke. Kalau sekarang kondisi stoknya gimana, Pak Kabib? Ini sekarang stoknya udah mulai banyak ya. Jadi kalau sebelumnya kalau seperti kayak transmover, orang beli harus inden dulu. Iya. Inden dulu. Sekarang udah mulai ada yang ready. Jadi kalau misalkan Pak, ada ready nggak? Ada 1-2 nih, bisa langsung. Bisa langsung, tapi nggak bisa pilih warna. Ya. Kalau mau pilih warna, mutlak nunggu. Nunggu, betul. Kecuali pas lagi pilih warna, ada stoknya. Ada cocok, gitu. Ada yang cocok, tapi jarang-jarang kayak gitu ya, Pak? Benar. Tapi kalau misalnya nih, kayak ini kan putih mutiara nih, sebelah ya. Kadang-kadang kan juga ada yang orang minta putih mutiara. Ya. Kalau putih mutiara dari Mobilio sudah ada? Ada, putih udah ada. Yang ada? Ada. Nah. Kalau merek yang gini nggak ada, kecuali pesanan. Merah candy. Ada yang merah-merah biasa ya, merah standarnya Mobilio. Pak mau nanya nih Pak, ini kalau udah plat putih ini pajaknya berapa nih setahun? Pajaknya sekitar 2,5. 2,5? Ya. Kalau transpuper kurang lebih sama? Transpuper, karena ini tahunnya lebih muda, hampir 3 juta ya. 2 koma lah ya? 2,8an, 2,9. 2,8an. Kilometer nggak tinggi banget nih, masih 200 ribuan. Masih 200-an. Masih 200 ribuan, tapi enaknya Mobilio, transmover, power window udah bawaan pabrik. Ya, bawaan pabrik udah, door trimnya juga udah custom bawaan. Door trimnya udah custom, kalau Mobilio udah elektrik sebenarnya ya? Udah tapi belum retract Pak. Tapi belum retract. Belum retract. Tapi udah elektrik. Kalau transmover belum elektrik. Dan belum retract. Dan belum retract. Ya. Nah, harganya berapa nih Pak? Harganya 110. 110, 2016. Ya. Betul. Oh, 2015 masih banyak nggak? 102,5, barangnya udah sedikit. Udah sedikit. Yang banyak 2016. 2015, 102,5, ya. Tapi udah sedikit. Jadi bedanya 7 jutaan. 7 jutaan. Bedanya 7 jutaan. Ya, teman-teman tinggal berhitung aja, tapi udah nggak banyak ya, Pak? Udah nggak banyak. Kalau mau pilih warna ya 2016 jatuhnya. Ya. 110, guys. Ya. Geser, Pak. Ya, sip. Nah, ini saya sering banget nih ngeliat nih di sini nih ya. Ya. Facelift Thailand nih. Andalannya Pulau Kramat Jati. Andalannya Pulau Kramat Jati, warnanya putih mutiara. Ya. Baru ya, lampunya baru, ya, bumper baru semua. Baru. Ini paket berapa nih, Pak? Ini paket yang 25 juta lah, 24. 24 juta? Ya. 24 juta, muka baru semua. Ya, betul. Dari grill, lampu, bumper. Bumper. Ya. Fog lamp, sama ini ada reflektor. DRL-nya nih ya. Ya. Ini nyala kan ya Pak? Nyala, reflektor. Reflektor, nyala. Velg? Velg ring 16. Ring 16. Oh, velg ring 16. Betul, mana agak celong dia. Ya, agak celong. Ya. Belangnya yang belakang lebih lebar ya? Ya. Yang belakangnya dibikin lebih lebar. Betul. Talang air. Air. Oh, ini simple, elegan aja nih, nggak pakai banyak bodi kit ya? Nggak. Sampai jadi, belakang juga nggak banyak bodi kit. Depan aja. Di depan aja. Ya. Kalau dalamnya Pak? Dalamnya sudah upgrade juga. Ganti kulit sudah. Kulit jok. Oh iya. Sudah 24 TV. Juta luar dalam berarti ya? Luar dalam udah. Power window. Karpet dasar.
Oh, jok paten ini. Paten udah. Jok paten head unit 10 in Android. Alarm. Alarm juga. Ya. Alarm power window. Nanti retract-nya dipasang, belum dipasang aja. Apanya, Pak? Spion retract-nya dipasang nanti. Oh, udah ada spion retract. Ada. Tapi belum dipasang. Belum pasang. Oh, ini spionnya juga retract. Jadi 24 itu udah sama spion ya, retract. Ya, sudah. 24 juta guys, tinggal teman-teman hitung aja nih, ini lumayan nih mukanya nih, ini kan impor nih, facelift Thailand kan, itu kan lampunya baru, grillnya baru, bumpernya baru, fog lampnya baru, pokoknya nempel semua di reflektornya juga baru. Betul. DRL-nya, itu udah lumayan tuh harganya tuh, tambah lagi velg ring 16, tambah lagi head unit Android, ya. Terus jok paten, ya, jok paten ganti kulit, power window, retract ya? Ya, retract. Retract sama electric mirror plus retract sama ini nih, door trim. Ganti warna. Oh. Banyak nih. 24 juta. Ya. Tinggal kalau yang ini pakai unit tahun berapa nih? Ini 2015. 2015. Ya. Kalau 2015 sekarang berapa nih, Pak Kabaib? 82,5 diskon 3 juta. Jadi cuma 79. 79. 82,5 diskon langsung 3 juta jadi ya. 79 juta 2015. Ya. Ih, udah hampir mirip-mirip harga 2014 kemarin kan? Ya. 14 kan kemarin 77. 77,5. 77,5. Ya. Berarti sekarang 14 jadi 74. 74,5. 74,5. Yang ini 79,5. Udah nggak 80 lagi nih. Ya. Paling yang 2016 kali ya. 2016 ya. Sekarang udah ada banyak nggak stoknya 2016? Ada satu tuh. Tapi oh, belum banyak yang hitam. Oh, yang hitam. Ya. Kalau gitu kita geser lagi, Pak. Oke. Okay. Weh, Mas Fikra. Siap. Sekarang kita geser nih, sini nih. Boleh. Kalau ini paketan yang lebih terjangkau. Betul sekali. Kalau ini paketan berapa nih? Kita ya paket minimalis aja nih, kita kasih upgrade-nya cuma 2,5 juta aja. 2 juta? Iya. 2,5 juta? Iya. Ini tahun berapa? 2015. Berarti 79,5. Tambah 2.500.000 jadi 8279 tambah 2 81 82. Oh, 82. 82 Mas. Oh, ini 82. Iya. 82 pelek ganti pelek. Iya, sama dalamnya udah cat door trim kayak tipe G aja. Oh, ini dalamnya dicat ya? Iya, betul. Jadi emang simple aja tapi yang penting kelihatannya udah beda gitu kan? Iya, betul. Dari luar dalam. Kalau power window belum. Power window belum. Nanti kondisional aja, mau ditambah kita bisa tambah. Ya karena udah ganti velg sih ya, budgetnya lumayan juga kan velg. Iya, yeah, benar. Tapi velg penting guys, biar nggak kaleng-kaleng banget gitu kan. Iya. Yeah. Jadi semua ini 82, dalamnya cuma dicet door trim. Sama luarnya dapat velg. Velg racing. Betul. Warna memang udah bawaannya merah. Udah bawaannya merah, sesuai STNK. Kalau mau nambah power window bisa power berapa? Window alarm 2 juta. 2 juta doang ya kan. Ya karena penting tuh. Iya. Biar enggak gini. Enggak engkol ya. Tapi 2 juta itu power window plus alarm. Iya, udah plus alarm. Power window plus alarm, power window-nya 4 jendela loh, bukan 2. Betul. Sebenarnya enggak mahal segitu. Iya. Soalnya saya pernah lihat tuh pemasangan ya, ternyata regulatornya baru ya. Betul. Regulator baru, tombolnya kita pakai yang baru juga. Tombolnya pakai yang baru. Jadi yang namanya paketan itu ngikutin kantong aja guys. Sesuai yeah. Selera aja ya nggak? Mau yang keren ya ada harganya juga. Mau yang keren ya kan, yang 20 jutaan yeah. Ya. Daripada beli motor esap, mending langsung digantengin yeah. Aja. Tapi limo itu nggak ada yang esap rangkanya. Nah. Jadi aman ya? Aman. Aman. Nggak ada yang patah di jalan. Nggak ada yang patah di jalan. Nah ini kali geser lagi nih. Ya ini yang standar ini. Kalau ini standar. Ya unit 2016. Tapi unit 2016. Iya. Menangnya apa sih kalau 2016 selain tahun lebih muda? Udah pasti kilometernya lebih rendah. Ini kalau yang ini berapa nih? Ini 200 ribuan. 200 ribuan? Iya. Oh ya lebih rendah ya. Biasanya kan dia di atas 300. Betul. Oh ini 276 ribu. Iya. Kilometer lebih rendah. Iya. Terus? Terus pemakaian jadi taksinya cuma 4 tahun aja. Oh, dipakai buat taksi lebih sebentar. Lebih sebentar. Tapi kalau fitur semuanya sama ya? Sama, cuma dia memang
Jadi taksinya aja cuma sebentar karena memang ini tahun terakhir tipe limo kita. Jadi limo itu yang paling tua yang dibeli Bluebird terakhir 2016. Iya. Karena setelah itu udah ganti Mobilio dan Transmover. Langsung gantinya MPV ya. Betul. Yang gantinya sampai sekarang. MPV, sampai sekarang. Sampai sekarang yang terbaru pun MPV. Tetap MPV, Transmover dan Mobilio. Transmover dan Mobilio. Betul. Saya pernah ngeliat tuh baru udah pada disiapin. Iya. Mau ganti-gantiin yang ini nih, ini ini dijualin, yang baru udah pada datang. Betul. Mobilio sama Transmover loh, keren banget tuh. Benar. Tapi kalau sisanya sama, mesin sama, semua sama. Iya. Yeah. Kecuali yang 2014 aja, beda di defogger belakang ya. Benar. Ini cuma, sama. Jadi kalau 2014-2015 itu, ya pemakaiannya kan rata-rata di atas 5 tahun tuh. Iya. Yeah. Cuma ini doang nih yang kurang lebih 4 tahun, udah gitu dihantam pandemi juga kan sempat, 2 tahun. Dipotong pandemi. Iya. Karena kalau sekarang limo itu udah jarang di jalan saya lihat. Betul. Kalau nggak jadi diganti warna, nah jadi mobil personal tuh. Iya. Warna biru tapi nggak ada mahkotanya. Platnya putih. Platnya putih. Biasa jadi tulisannya di samping ada tulisan operasional. Betul. Itu buat apa? Buat supir belajar nyetir? Untuk rekrutmen. Oh. Jadi kita rekrutmen buka lamaran driver. Itu kita pakai mobil itu untuk ngetes. Skill drivernya itu. Iya. Jadi kalau emang skillnya bagus diterima. Betul. Pas skillnya kurang bagus, kursus lagi aja. Iya. Nanti boleh ngelamar lagi. Oh, ngelamar lagi boleh. Boleh. Kalau saya buka tempat kursus, ya. Ini ada ruangan kosong gitu. Jadi kalau ada mau jadi driver kursus dulu di sini boleh. Boleh. Peluang bisnis, guys. Jangan datang dari kampung. Betul. Saya mau jadi driver Bluebird, tapi saya enggak bisa nyetir. Oh, tenang. Ada Mas Ban di sini. Buat ini, belajar mengemudi. Iya, training 2 minggu aja. Iya. Udah bisa nyetir. Langsung jadi driver kan. Sim. Udah termasuk SIM. Kalau 2015 berapa sekarang? Ini 2016. Sorry. Kalau 2016 berapa sekarang? 2016 kita kasih di 87.500 belum diskon. 87.500 belum diskon. Berarti ada diskon. Ada diskon. Ada diskon. Lumayan bedanya. 2015 kan 79. Iya. Yeah. Dari 82 diskon 3 juta. Ya ini kurang lebih sama kali ya kasihnya. Ya datang nanti aja ke pool. WA aja. Yeah. Nah. Mobil mewah nih guys. Betul. Mercy E200. E200 masih banyak. Ini udah hampir mau punah juga ini. E200 2013. E200 2013. Kalau ini dikasih berapa nih abisnya nih? Ini kita kasih di 190. Guys, 190 itu harganya C-Class tuh. Dulu iya. C-Class kan jualnya 190. Iya. Yang tahun 2000. Ini 2013. Yang tahunnya kurang lebih sama ya. Tapi kan udah abis kan C-Class kan. Dapatnya E-Class di bawah 200 juta guys. Ya, bawah 200 juta. Ini 2013. Benar. Harga Brio nih nambah sedikit, ya kan? Iya. Tapi bawaannya Mercy, men. Mercy. Sama orang kadang-kadang sama Mercy nanya nih, Om Pikra. Iya. Kan banyak orang yang enggak familiar kan sama mobil-mobil Eropa. Kondisinya gimana nih? Kalau kondisinya sama seperti taksi ya, kita jualnya itu semua dengan kondisi layak sih. Ya jadi kalau ada yang kurang bagus ya kita langsung bisa perbaiki, langsung bisa dikomplain. Kalau ada yang kurang bagus diperbaiki, dikomplain, ya kan, sampai mobil ini memang layak untuk dipakai. Betul sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau pengen lebih jelas, enaknya sih datang ke sini, ngelihat mobilnya, ngobrol, test drive, rasain. Betul. Ada yang kurang apa, jadi diobrolin aja. Apa yang ganjel, bisa sampaikan aja. Benar. Ya kan? Dan unitnya kebetulan nggak banyak. Jadi kalau mau, buruan aja. Karena nggak banyak ini ya? Udah gak mau banyak. Habis ya? Sudah mau habis. Pun ada pun nggak banyak juga yang facelift. Tapi betul. Harga masih tinggi yang facelift. Harga masih tinggi. Masih di atas 300. Betul. Betul. Ini 190 loh. Benar. Dapat Mercedes-Benz. E kelas, kelasnya aja udah E loh, bukannya C lagi. Ini juga masih banyak. Ini juga sama, statusnya juga nggak banyak unit nih, Camry. Toyota 2018. Camry 2018. Iya. Kilometernya masih 70 ribuan. Oh ini yang kilometer di bawah cepet nih. Ini mobil yang dipakainya paling sebentar. Sebentar. Karena begitu mobil ini mau dipakai langsung dihantam pandemi. Iya betul. Silverbird kan, yang naik nggak banyak kan? Betul.
karena dia kan segmented. Sekarang netnya berapa? Kita kasih di bawah 300 juta 280. 280. Iya, 280 juta dapat Camry 2018 2,5G. Oke, gitu. Tapi mobilnya terbatas nih. Betul, enggak banyak. Apalagi Mercy, itu tinggal sedikit banget itu. Iya. Luar biasa. Oke. Siap, Mas Ban. Om Pikra. Siap. Jadi yang mau nyari mobil-mobil X Bluebird nih. Yeah. Ya, kita udah update lagi yang terbaru di pool Keramat Jati. Yang mau Avanza. Ya, yeah. Mobilio. Udah bisa Inden, Mobilio juga udah yeah. Mulai banyak ya. Iya, yeah, udah banyak. Cuman kalau Avanza, Mobilio boleh pilih warna tuh asal mau nunggu. Yeah. Sebenarnya limo juga bisa pilih warna kan? Bisa pilih warna. Jadi bisa pilih warna kalau mau nunggu. Nah, enaknya kalau yang pilih warna kan misalnya teman-teman punya warna favorit misalnya pink. Mau yeah. Pink, bisa kan? Bisa. Atau ngelihat ada mobil yang bagus nih misalnya nih kayak HR-V tuh ada yang warna coklat muda, kaki warna kaki. Ya, bisa. Saya mau dong dibikin warnanya kayak gini, bisa? Bisa. Bisa. Tapi jangan dicat biru lagi. Apalagi oh saya ngelihat nih ijo gapi yang tadi dicat. Aneh banget ya pilih warnanya. Siap. Oke, terus kalau ada yang minat, bisa hubungi ke mana? Bisa hubungin ke nomor WA saya, 0857-1955-9394 atau benar. Nomor ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga, ada channel YouTube? Ada, Pikra Motors. Pikra Motors, sama tadi Pak Kabayib. Pak Kabayib juga, dia Elang Motor Jos. Elang Motor Jos, di subscribe aja guys. Kali aja ada informasi-informasi terbaru. Siapa tahu ya kan, ada harga-harga yang benar. Baru lagi. Ada terbaru, update unit-unit terbaru, X Bluebird. Betul, 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 betul. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.